Pemirsa, Partai Nasdem memastikan memberhentikan Nurdin Basirun. Nasdem menyatakan tidak akan memberikan toleransi jika kadernya terlibat kasus korupsi. Terkait dengan yang bersangkutan, ya Nasdem sudah jelas ya kita punya aturan di sini bahwa begitu ditetapkan sebagai TSK tentu dari pihak Nasdem juga prosesnya itu sudah ada, ya pemberhentian itu sudah ada. Tapi saat ini yang kami lakukan adalah pembebasan tugas. Karena tidak saja terkait dengan para